Dagang daging di pasar Cimanggis ini lagi mogok kerja atau seperti apa, Bang? Ya karena posisinya daging mahal gitu ya, makanya kita demo. Gitu. Dengan cara berhenti dagang? Iya. Berapa lama, Bang? Minimal 3 hari. 2-3 hari ya? Iya, Rabu, Kamis, Jumat. Selama 3 hari. Emang berapa mahal sih, Bang, harga daging? 120, Bang. 120? Iya. Itu naiknya berapa, Bang? Dari berapa? Naiknya 10.000. Dari potongan, dari jagal kita beli. Biasanya berapa, sekarang berapa? Biasanya 110. Sekarang 120. 120. Itu kenaikan harga daging itu mencekik pedagang atau gimana, Bang? Dari pemotongan. Kita nurutin dari pemotongan, harga naik, di pasar juga kita ikin. Jadi abang dijualnya berapa? 120. 120 ya? Dari potong 110 berarti ya? Tadinya 110, 100.000 ya? Dari setengah potong ya? Nah itu harapannya apa, Bang, dengan berhenti berjualan ini, Bang? Ya karena satunya kan langganan pada nggak mau ditaikin kan? Semacam tukang bakso, sayur. Makanya kita lebih baik libur sementara. Oh gitu, dan supaya harga turun juga gitu, Bang, mengintervensi gitu ya. Berarti pasti ada. Rugi pasti ada. Iya. Berapa kita masukin ke tukang bakso kadang harga segitu 110. Oh, padahal itu modal aja udah 110. Ini modal kita. Tapi waktu hari Senin Selasa itu ini enggak, Bang? Harga emang udah segitu ya? Segitu. Dari kapan sih, Bang? Udah lama sih, sejak tahun kemarin. Terus kalau nggak jualan ngapain dong, Bang, kerja jadinya? Ya ini mau pulang kampung. Makanya pulang kampung. Ya. Pulang kampung ke mana, Bang? Pandeglang. Oh, orang Pandeglang. Ya. Nanti balik lagi ke sini? Nggak tahu, hari Sabtu. Hari Sabtu setelah berjualan lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.